Okey, sekarang kita orang dekat Ipoh. So, kita orang akan jumpa Tan Kahing iaitu P071 Gopeng. So, jom kita interview dia orang. Tak, ini merupakan kali ketiga saya bertanding. Dulu dua kali saya merupakan adun kawasan Simpang Pulai, dua penggal. Tapi kali ini dinaik jabatan sikit untuk menjaga Parlimen Gopeng. Tetapi di bawah masih lagi adun Simpang Pulai. So bagi saya ini sesuatu yang tidak luar biasa. Memang kami biasa dan masak dengan kawasan. Kali ini bagi saya lebih kepada macam peperiksaan lah. Nak ambil report card, tengok menguji tahap prestasi perkhidmatan saya di kawasan. So excited. Okay, okay. Baik. Yeah. Sebenarnya ada dua misi lah saya kalau diberikan mandat untuk menjadi ahli parlimen. Yang pertamanya saya selaku ahli parlimen sebab saya akan merupakan salah seorang yang akan menentukan siapakah kerajaan yang baru ataupun siapakah Perdana Menteri yang akan datang. Itu pertama. Yang keduanya tentang khidmat masyarakat di kawasan Gopeng. Sebenarnya kawasan Gopeng ini adalah satu kawasan yang sangat besar dari segi keluasan tanah. Ya, dari Gopeng sampai ke Ipoh, separan dia, pinggiran bandar pun merupakan kawasan Parlimen Gopeng. Dan jumlah keseluruhan pengundi di sini adalah 145,000 pengundi. Parlimen kedua terbesar di dalam Perak. So kalau ikut geografi di Parlimen Gopeng, dia ada kawasan bandar, kawasan separan bandar dan kawasan kampung, termasuk kawasan pedalaman kampung orang asli. So, segmen-segmen yang berbeza, dia ada permintaan yang berbeza. Separa bandar dengan bandar, permintaan dia lebih kepada kemudahan asas, basic amenities, facilities awam. Sebab kepadatan penduduk, high density di kawasan bandar, dia akan ada banyak masalah, longkang, permukaan jalan, sekolah, fasiliti kesihatan dan sebagainya. Sebab dia density tinggi, ada banyak permintaan untuk anak-anak kita ataupun kaum pekerja di kawasan bandar dan separa bandar. Di kawasan luar bandar pula, dia lebih menekankan kepada isu-isu kebajikan dan isu-isu yang melibatkan kampung orang asli. Dan juga mereka yang banyak bergantung kepada industri pelancongan, ekopelancongan khususnya di kawasan Gopeng, yang mana kita tahu dia terkenal dengan ekopelancongan seperti water rafting, dia punya glamping, camping, gliding dan sebagainya. So itu kita pun harus memberikan penekanan kepada cara untuk membantu pengusaha-pengusaha dan juga ramai anak-anak muda yang sekarang telah mula menceburi dalam bidang bisnes untuk membangunkan industri ekopelancongan di kawasan situ. Angka sebagai angka yang berumur 40 tahun, saya ingin bagi pesanan kepada anda semua. Saya sebenarnya tak tinggal banyaklah, tinggal dalam 20 tahun untuk hidup di dalam dunia saja. Tetapi masa depan adalah anda semua. Anda akan bakal memimpin negara ini. Anda yang bakal akan melahirkan anak-anak dan cucu-cucu kita. So bagi saya, mengundi adalah satu tanggungjawab sebagai warga negara dan sebagai bakal pemimpin negara kita. So harus mengambil tanggungjawab dan peluang ini untuk menentukan masa depan sendiri dan masa depan anak-anak kita. So kena keluar mengundi, tak kira undi siapa, kena laksanakan tanggungjawab, keluar beramai-ramai untuk lebih memahami keadaan politik dan perkembangan isu-isu semasa yang berlaku di tanah air kita. Enjoy, ini adalah karnival demokrasi 5 tahun sekali saja. Jangan lepaskan peluang ini. Alright, thank you so much.